Undi awal bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai akan bermula 8 pagi ini dengan menyaksikan 280 pengundi berdaftar dan kesemua mereka terdiri daripada anggota polis yang akan mengundi di bangunan Perkap Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian. Baik, untuk perkembangan terkini perjalanan undi awal, kita akan bersama Nur Akila Arbain di sana. Nur Akila, silakan. Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berada di bangunan Perkip Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian di mana di sini akan berlangsungnya proses undi awal yang melibatkan 280 anggota. Dan di sini ada dua saluran dibuka, iaitu saluran 1 bagi Dun Pekan Nenas yang dibuka bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari, manakala saluran 2 bagi Dun Kukup pula dibuka juga pada 8 pagi, namun ianya akan berlangsung sehingga 5 petang. Dan bersama saya juga ketika ini adalah Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Mustafa Bakri Saleh, yang akan berkongsi mengenai persiapan pihak polis sendiri untuk proses undi awal. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama Berita Nasional 7 pagi ini. Okay, untuk makluman kita pagi ini bagi undi awal untuk pegawai dan anggota polis di PRK 165 P165 Tanjung Piai, iaitu melibatkan seperti mana yang kita punya pengacara sebutkan tadi, iaitu N55 bagi Pekan Nenas dan N56 bagi Kukup. So hari ini mulai start pukul 8 nanti, pegawai dan anggota polis yang seramai 280 orang akan terlibat dalam pengundian awal. So kita dah buat persiapan semua kali, so mana pegawai dan anggota itu telah dimaklum untuk datang awal untuk mengundilah bagi pengundian awal untuk PRK P165. Okey, baik. Jadi bagaimana setakat ini bagi kempen pula, adakah masih dalam keadaan terkawal? Okey, setakat ni bagi temuh kempen daripada 2 bulan hingga semalam 11 bulan. Insya-Allah perjalanan kempen-kempen oleh parti-parti yang terlibat dalam PRK P15 Tanjung Piai ini berjalan dengan lancar. So kita nasihatkanlah kepada penyokong-penyokong ataupun ejen-ejen bagi parti-parti yang terlibat supaya sentiasa berhemah dan tidak membuat provokasi yang boleh mendatangkan keterteraman ataupun keselamatan, mengancam keselamatan sepanjang tempoh bagi PRK 165 untuk tempoh kempen nanti. Okey. Baik, terima kasih Tuan di atas sedikit perkongsian itu tadi. Dan seperti yang disebut tadi, penyokong-penyokong daripada mana-mana parti yang bertanding dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang provokasi dan memastikan keadaan sentiasa terkawal. Lebih-lebih lagi pada proses pengundian awal pada hari ini. Dan proses pengundian awal ini akan disaksikan ejen calon serta pemerhati pilihan raya yang dilantik SPR. Selain akan menyiarkannya secara langsung melalui Facebook SPR. Jadi itu saja saya dapat kongsikan untuk undi awal pada hari ini. Teruskan bersama Berita RTM untuk maklumat-maklumat terkini proses undi awal. Jadi kita teruskan bersama Fiona di Angkasa Puri.